Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari atau Abah Guru Sekumbul dikenal sebagai anak yang jenius ketika nyantri di pesantren Darussalam Martapura. Namun diceritakan beliau pernah tidak naik kelas. Kabar itu dituturkan sendiri oleh Abah Guru ketika mengenang masa-masa sekolah di Majelis Ar-Raudhah Sekumbul. Pada waktu itu, Abah Guru seharusnya naik kelas karena selalu mendapat nilai tertinggi, Jayyid Jiddan. Dan wali kelas Tuan Guru Haji Salman Yusuf pun bermaksud untuk menaikkan Abah Guru ke kelas lanjutan. Namun penolakan datang dari Syekh Seman Mulia, guru senior di Darussalam, yang tak lain adalah paman beliau sendiri, Guru Seman sebutan Syekh Seman Mulia. Menanyakan perihal pelajaran agama kepada Abah Guru, semua pertanyaan itu bisa dijawab dengan baik. Guru Seman mencari cara agar memiliki alasan untuk tidak menaikkan Abah Guru, hingga beliau bertanya dengan sebuah pertanyaan yang tak mungkin bisa dijawab Abah Guru pada waktu itu, berupa bulu ketiak ikam kamu. Abah Guru pun terdiam mendengar pertanyaan itu. Kalau tidak tahu berarti belum pintar. Jangan salahkan akulah, ujar Guru Seman. Guru Seman pun kemudian bertanya pada Guru Salman Yusuf. Begini saja Guru Salman Yusuf, apakah kamu mau mengajari keponakanku setahun lagi? Iya, ujar Guru Salam Yusuf. Guru Seman, kata Abah Guru, kalau sudah melotot, tidak ada orang yang berani menolak. Alasan Guru Seman tidak ingin menaikkan Abah Guru ke kelas berikutnya diantaranya, pertama, karena yang mengajar adalah ulama jempolan, yakni Guru Salman Yusuf, sehingga dengan tidak dinaikkannya Abah Guru bisa lebih banyak mengambil kemanfaatan ilmu pada ulama tersebut. Yang kedua, Guru Seman berkeinginan agar Abah Guru tidak sombong dengan kepandaian yang beliau miliki, karena Abah Guru selalu unggul dari sisi nilai dengan teman sekelasnya. Setelah keputusan itu dilaksanakan, Guru Seman terpikir betapa sakit hatinya sang keponakan karena terpisah dengan teman-teman sebayanya. Sejak saat itu, kata Abah Guru, Guru Seman selalu mendoakan beliau, aku dibukakan hijab, melihat apa yang tidak bisa dilihat orang awam. Berkat doa Guru Seman, ujar Abah Guru.